Dilansir dari gilabola.com, beberapa sifat buruk Jude Bellingham di Dortmund adalah ia ingin dirinya menjadi pusat perhatian dan satu-satunya di klub. Bellingham menghadapi masalah saat kedatangan Erling Haaland yang menjauhkan perhatian darinya. Sifat buruk lainnya, ia tidak memiliki sifat kepemimpinan di atas lapangan permainan dan sibuk menyalahkan rekan-rekan satu timnya jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Hal ini akan memicu perpecahan dan konflik di kamar ganti Real Madrid. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.